berada di namanya Bukit Jaitan Layar. Nah, di sini konon terdapat bekas kerajaan Kota Lama yang hilang secara gaib. Tapi di sini tidak ditemukan jejaknya. Yang ada kita temui adanya jejak-jejak seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah ulah dari tangan-tangan jahil yang merusak tatanan alam. Sebenarnya kalau tidak ada seperti ini, terjaga dengan bagus. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah corak dari Bukit Jaitan Layar. Nah, sangat bagus sekali. Jadi yang dibentuk oleh alam melalui faktor hujan, panas, ini membentuk model asimetris. Nah, seolah-olah kita berada di Petra, ada di Jordania. Nah, ini ledakan yang sangat luar biasa, subhanallah. Ini banyak jalur kalau kita mau ke atas, tapi jalurnya sungguh luar biasa susahnya. Dan ini jalur curam. Ini curam ini. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam sini. Nah, ini sangat luar biasa, masyaallah. Keren sekali, saudara-saudara. Nah, luar biasa sekali. Nah, di sini kita temui lagi. Nah, kita temui berbagai art-aretan oleh mungkin anak-anak muda yang kebetulan mungkin iseng nama pacarnya antara sini. Ini merusak alam. Kita langsung masuk lagi. Ini kita seperti masuk ke dalam gerbang alam gaib. Ya. Ini tanah berwarna merah. Merah tanahnya. Nah, ini seperti kita berada di film-film kolosal, film misteri, film petualangan. Nah, kita bisa temukan model-model bentukan alam seperti ini. Nah, luar biasa sekali. Dan ini yang sungguh sangat bagus untuk fotografi mungkin ya, fotografi ini. Ini ada namanya Nino. Nggak tahu ini siapa yang nulis. Nah, ini adalah jalur ke atas. Jalur yang sangat curam. Kalau kita naik agak menanjak mungkin sekitar 45 derajat kalau kita naik ke sana. Tapi luar biasa, masya Allah. Nah, sini. Nah, ini juga ini dinding-dinding yang dibentuk oleh alam yang memang kita temukan sih bekas-bekas dari kerajaan Kutail. Tapi kita tidak tahu kalau misalnya di dalam batuan ini atau pasir ini tertimbun sejarah kerajaan Kutail Lama. Nah, di sini ada berbagai batu. Batu seolah-olah seperti fondasi. Fondasi yang kalau kita bisa temukan di bekas kerajaan Majapahit lama. Seperti ini. Batu seperti ini, batu yang agak keras, hitam. Saya tidak tahu jenisnya batu apa. Tapi ini sungguh bagus untuk diteliti ya. Untuk diteliti bagus. Nah, ini
Ini adalah gambaran dari gedung, dinding batu. Dinding batu seperti batu tulis gede yang seperti model menceritakan terbentuknya alam. Ini adalah ujung dari desain alam. Ini batu berwarna merah, campuran dari batu putih, batu yang sudah terafirmasi oleh alam. Dan sebenarnya kalau ini diproyeksikan untuk wisata alam, wisata sejarah ataupun wisata geologi, ini sangat cocok. Walaupun ini bentukannya pasir, tapi di dalamnya ada batu-batu yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Tapi akan lebih bagusnya kalau ini dipertahankan seperti ini, agar anak cucu kita bisa melihat bahwa di sini ada gunung yang terbentuk oleh alam, yang menurut sejarah ini adalah gunung atau bukit Jahitan Layar. Nah, ini adalah corak-corak yang ada. Nah, ini seperti kita masuk di alam gaib seperti ini ya. Nah, ini. Aduh, gaib itu dikenal dengan gedung-gedung ini, gedungnya batu. Nah, ini coraknya kalau kita lihat dari ini bagus. Pokoknya kita seperti masuk di Yordania, di daerah Petra, di mana itu ada situs sejarah dunia, warisan dunia yang dilestarikan. Dimana bangunan itu berada di dalam tebing, dibangun di tebing. Sangat jarang kita temui seperti itu. Dan ini juga kita masuk ke sini. Nah, sini. Ini juga salah satu dari keajaiban alam. Ya. Keajaiban alam. Nah, ini luar biasa kan? Kalau potensi ini digarap dengan bagus, bisa menghasilkan devisa ini. Nah, ini kita memang betul-betul kayak berada di alam gaib. Bangunannya bangunan-bangunan tua, yang berbentuk gunung. Nah, jadi itu. Kemudian batu-batu. Luar biasa batunya. Nah, ini desiran angin yang berada di sekitar sini. Masih yang perlu kita ketahui bahwa di sini konon memang merupakan kawasan yang sangat unik Karang Jawa. Ini tertimbun bekas kerajaan yang hilang secara gaib. Kita kembali. Nah, ini adalah gambaran kita berada di Jahitan Layar. Oke, cukup sekian laporan dari gunung. Semoga informasinya bermanfaat. Kita kembali menyusuri trek awal. Ini adalah trek awal.
masuk. Kembali di parkiran, dan laporan ini saya cukupkan. Kembali atau kita akan bertemu lagi di masa yang akan datang. Bye.